zaman sekarang sesaknya macam mana? Sesaknya macam mana? Hukum Islam tak sesuai. Kalau kita laksanakan hukum Islam, huru-hara. Itulah kalimah sekarang yang menyesatkan. Ada peraturan Nabi itu yang boleh kita ikut, kita ikut. Tapi yang tak boleh itu tak sesuai, kita tolaklah. Ini sesat. Tetapi kita masih, orang kita masih boleh menerima. Makcik, kalau kita laksana hukum Islam, makcik, huru-hara makcik. Oh, makcik nak jadi macam 13 Mei itu. Tak mau, takut. Ha, kalau takut tu sah ni, ambil bangkah kami. Tuan faham tak tu? Berapa ramai hak makcik? Tak maulah, tak sesuai kan? Sudah, tuan. Makcik tu tak perasan. Dia cakap macam itu, dia telah jadi sesat. Yang itulah yang menyesatkan sekarang. Yang menyesatkan sekarang ni apa? Memang air tak pakai tudung tau. Memang air tak, air pakai macam ni, tapi hati air baik tau. Ha, nampak tak? Nah, tadi saya makan kat hotel tadi, breakfast tadi, Allahu Akbar. Tak tengok depan kita. Tengok Allah, aku nak pergi mengajar ni, lagi aku tak pergi apa, nak tengok. Ya Allah, orang Melayu kita dengan pakai skirtnya, dengan dadanya nampak. Ya Allah. Duduk bawa nasi depan kita, duduk tengok-tengok ini, tak. Tuan-tuan. Cuba tanya dekat dia, memang... You tak boleh kata I ni tau. I orang Islam tau. You jangan tengok I punya pakaian. Hati I baik. Ha, sudah. Kita tu bila tertunjuk hati I baik, kita pun tengok hati I. Subhanallah. Ini kata-kata sesat. Dan Allah suruh tutup aurat tu wajib. Ha, lepas tu baru fikirkan persoalan hati. Tutup aurat tu sudah jadi wajib. Hang pakai tak tutup aurat walaupun hati hang baik, tetap jahat. Memang saya tak semayang ustaz, tapi jiwa saya masih Islam ustaz. Memanglah kamu tak semayang, kamu jahat. Semayang dulu baru fikirkan tentang hati kamu. Kalau kamu dah tolak Islam awal-awal, kemudian kamu cakap hati kamu baik, tidak. Sebab hati dan perbuatan itu dia selari. Dia takkan lari dua benda ni. Mana boleh kita cakap memang pakaian saya macam ini, ustaz jangan kata saya jahat, saya baik, saya derma anak yatim ustaz. Itu persoalan lain, kamu derma pada anak yatim. Persoalan dia sekarang, kamu tak taat perintah Allah. Walaupun hati kamu kata baik, tapi tetap tidak baik. Itu kata-kata sekarang yang dah berlaku macam-macam. Dan kita tak anggap benda tu sesat. Kita kata tak apa, benda tu biasa lah, tak ada apa. Kesesatan sekarang berlaku dengan kata-kata yang lain. Dengan pakaian. Ada orang yang pakai rantai salib. Ada yang pakai buat tattoo di badan dia dengan salib. Ada yang dengan cara hidup. Cara hidup tidak lagi mengamalkan Islam. Dia kata agama adalah sama. Agama semuanya baik. Ini kata-kata yang menjatuhkan akidah. Agama adalah sama. Semua agama nak menuju ke syurga. Ini semua kata-kata yang bercanggah dengan hukum syarak. Yang tu yang kita kena ubah sekarang. Kita duk baca Mu'tazilah. Nanti kita akan baca Mu'tazilah, Jabariyah lah, Qadariyah lah. Mana nak ada ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Yang ada sekarang ni sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang itulah yang kita kena cerita. Pragmatisme. Yang ni yang kena cerita sekarang. Jabariyah bukannya ada dah popok ni sekarang. Yang ada sekarang ni sekular. Sekularisme. Agama lain. Politik lain. Agama lain. Cara hidup lain. Agama lain, rezeki lain. Itulah nama dia, sekularisme. Yang kita tak perlu wajarlah Jabariyah sekarang ni. Yang kena masukkan dalam membatalkan iman dan akidah sekarang ialah sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang sekarang ni dah orang terima sebagai satu, satu kebiasaan. Ustaz, saya Islam. Isteri saya kafir, Hindu ustaz. Saya okey ustaz. Dia Hindu agama dia, saya Islam agama saya. Kalau kami dapat anak nanti ustaz, terpulanglah pada anak nak pilih apa. Janji hati kami suka. Dia agama dia, saya agama saya. Kena hormat menghormati. Berapa banyak ada orang yang membuat liberalism macam itu. Kita duduk sanjung Syahrus Khan. Bini dia siapa? Islam kan Syahrus Khan itu? Syahrus Khan itu Islam. Bini dia? Subhanallah. Orang tak kisahlah. Orang tak kisahlah pada benda itu. Kalaulah kita kisah dan kita sensitif pada agama, kita tak minat pada apa nama teruk man itu.
Saya tak kisah. Amir Khan, dia pergi sembahyang secara Hindu. Dia pergi gereja pergi Hindu, nyalakan api. Kita minat pada Amir Khan. Kalau kita sensitif pada agama kita, kita tak minat dah. Brori Marantika tu. Dulu kafir, Kristian. Kawin dengan penyanyi daripada Malaysia, masuk Islam saat. Bila bercerai, masuk Kristian balik. Sampai mati Kristian. Tapi bila mati Kristian, kita minat lagi. Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Patut bagi orang yang beriman, cis. Tak murtad, aku tak minat. Tak murtad, aku tak minat. Kita tak kisah Ustaz, yang murtad tu dia Ustaz, tapi lagu dia tetap klasik Ustaz, evergreen, lantok hang lah. Ini tidak ada sensitif pada agama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.